Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang kami muliakan. Masuk pada acara yang kita nanti-nantikan yaitu mauidhatul hasanah. Adapun mawaidatul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al Mukarrom Bapak Kiai Ahmad Khalil Asrori Pengurus Pondok Pesantren Rodotul Tulab Wonosari Prajeksari Tempuran Magelang Kepada beliau Al Mukarrom Bapak Kiai Ahmad Ahmad Khalil Asrori kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Bang Suli, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saat ini kulo imbeti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa kudu'atina Muhammadin ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin amma ba'd para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingkang satuhu kita bektosi kita takzimi <laughs> Berikan Break <laughs> Masya Allah. <clears throat> ya Allah. Ya. panjenengani Panjenenganipun Bapak Kyai Haji Marzuki Mustamar ingkang satuhu sareng-sareng kita bektosi kita ta'zimi, kita ajeng-ajeng berkah ilmu dan doa pun, Alhamdulillah sampun wonten kabar pilih panjenenganipun sampun tindak beriki nyicil ayam nggih Bu panjenenganipun Bapak bo Kyai aliyul Munif kiai lan ba guru kita sedaya ingkang satu hu kita betoosi ingkang satu hu kita tampi, berkah doa lan ilmunipun paraaiai para Kiai sannesipun ingkang rawuh kathah sanget ingngkang boten waged kita sebat asma karimipun setunggal-mbako setunggal, setunggal. satu ingkang Kaulaputosi lan Kaula DerRI tindak lampahipun pejabat, saking sipil TNI lan Polri Forkom pindah lan pincam dumugi para lurah ing Kecamatan Bandungan ingkang Somo Rawuh ingkang satu huki Nurmatan jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bandungan, sak lembaga nipun, lan banomi pun, engkang satu kinormatan, sederek sederek pengurus Pondok Pesantren Ma'ahidil Irfan, Soropaten, Gandusari, lan sederek-sederek panitia acara menika ingkang satuhu kinurmatan linangkung panjenengan sedaya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat khususipun Nahdliyin Nahdiyat ingkang tansah pikantuk welas asihipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng kita tansah ngunjukaken puji lan puji syukur wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah sanget welas asih maringi kathah sanget nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya lan kita boten badhe waget ngetang jumlahipun Keranten, Sedoyo, makhluk meniko, datus rahmatipun Allah subhanahu wa taala lumantar Nur Muhammad, utawi kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, milo, kedah wajib farduain. kangge kula panjenengan tansah ngaturaken puji lan puji syukur mboten namung dhateng Gusti Allah ananging inggih dhateng sesami mila estu kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa winates datang panjenengan sedoyo khususipun keluarga besar pondok pesantren Ma'adul Irfan lumantar panjenengan sedoyo Gusti Allah maringi kanugrahan dumateng kula mugi-mugi kula estu waget kiat nampi lan waget manfaat tuwin berkah kangi pribadi kulo lan umum pun tiang-tiang tiyang-tiyang ingkang kawula caketi. Kranten Allah Subhanahu wa taala maringaken sedaya kanikmatan menika welas asih menika sedaya lumantar Kanjeng Nabi Muhammad mila kula lan panjenengan sedaya kedah ngaturaken syukur utawi matur nuwun ingkang baken ingkang utami inggih dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya sampun mangertos bilih syukur utawi matur nuwun kita pun tampi wonten ngarsa Allah bilih kita sedaya waged matur nuwun dhateng sesami salah tunggalipun sesami kita sami-sami makhlukipun Allah sami-sami menungso inggih Kanjeng Nabi Muhammad ananging bilih kula panjenengan sedaya kathah sanget lepatipun kathah sanget awonipun Allah taala maringaken Kanjeng Nabi Muhammad kangge kula lan panjenengan sedaya kanthi mboten diparingi lepat lan awon sekedhik mawon mila kewajiban kangge tiyang-tiyang ingkang iman lan islam ngaken dados mukmin lan muslim fardhu ain hukumipun selawetan lan slametan bilih Penjenengan mireng nek selawatan niku sunnah, boten sunnah niku wajib. Enak selawat niku wajib, bah, boten sunah. Wonten ingkang ngendika bid'ah, gih boten kepanggih ting akal. Selawatan lan selametan katur kanjeng Nabi Muhammad menikoh hukumipun fardu ain. Sedaya ibadah mahdoh kula panjenengan ingkang ngangge rukun qauli menika mesti wonten selawatipun. Mila ing para hadhrian menika wonten ing haflah tahlul menika panjenenganipun bobo Kiai Aliul Munis guru lan kiai Kulo panjenengan sedaya perintah ngilingakan lan perintah dateng kita sedaya tansah nglampahaken selawatan lan selamatan keranten kita mboten meningi kanjeng Nabi Muhammad gih lumantar tiang-tiang sae ingkang caket kalian pulau panjenengan sedaya sak peminggah dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad saklajengipun kawula kumawantun sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya keranten dipun dawuhi setunggal bening bapa guru lan bapa kiai kula panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Said Asrori Katib Am PPNU Ingkang kaping kalih kawula pun dawuhi panjenenganipun bapa guru lan kiai kula Kyai Haji Aliul Munif supados matur menawi Kyai Said ndhawuhi kula namung supados sowan mriki ngeten. Mboten ndhawuhi matur-matur. Menawi bapa kiai lumunif, inggih mboten ndhawuhi Kula matur-matur dhateng panjenengan. Ming kula sewan sewuwan panjenengan teng mriki. Ngadeg eh lungguh nggih. lungguh teng ngadhep didhawuhi teng nginggil. Mila estu kula boten kumawantun matur. Kawula waget namung waget ngaturaken bilih ingkang kawula laksanaken Buk menawi somo kalian panjenengan sewan so teng beriki nek pulau matur matur panjenengan boten benteni niku niat tabarukan niat tolabul ilmi tolap niku murih al ilmu niku perkawis sing leres lansai nek di bahasa Indonesia kiki, al ilmu niku kebenaran dan kebaikan nek di Jawa aki sing cekak aos perkawis sing leres lan niku laras milo menai penjenengan asring mireng utawi nate mireng nek poro sepuh rumiyin sering nembangakan laras madyo ngerti nji lajeng pak kempalani pun diwastani ngudi laras ngudi niku tolap laras niku perkawis sing leres lan sahe penjeningan sudah sampun apal dawai pun kanjeng nabi pilih tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wamus muslimatin pilih ngudi laras ngudi perkawis sing leres lan sahe menikah sangat kanggi tiang Islam jaler kangge saben-saben tiyang Islam jaler lan saben-saben tiang Islam putri wonten dawa malih utlubulla Minal Mahdiallah awit sangking alit dumugi sak mangkeh gesangipun rampung buat namung dumugi gesangi pun rampung nek ilal lahdi ini lahdi ini u luang luangan kuburan kan pun rampung ini kuri pengi wong pun di ini pun di kafani pun di solati pun di usung ting di menikah sholat niku wajib fardu ain nanging wonten ingkang langkung wajib bang sholat ngaos ngelmune sholat milo benten tiang ingkang lampai sholat nanging boten disarengi kali ngaos ngelmune sholat lan tiang ingkang lampai sholat nanging disarengi kali ngaos ngelmune sholat Nun sewu sak garengi kulo terasakan ngaturakan salami pun saking panjenengan pun bobo Ahmad Said katur panjenengan sedoya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan nyuwunaken pangapunten dateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Alim Munif lan dumateng panjenengan sedaya mboten waget sowan beriki mriki sakniki lajeng dawi kula lajeng kaping tiga ini pun akan gunging panuwun sampun penjeningan sedaya sampun dak kerso dadu selantaran ulas pun Gusti Allah Kangi panjeningan ini pun kula terasakan jih kula niat tabarukan niat ngaos dadu niki kula boten ngaturi jih boten ngaturi pematur Napa malih paring pangandikan. Napa malih pengajian. Goten nggih. Niki kula ngaturaken napa sing ingkang napa ingkang kula tampi guru-guru kula lan kula tansah nyuwun dhateng Allah lan ikhtiar waget nglampahi. Niki kula niati setoran, nggih. Nek ting pondok niku ngaos kan enten setoran, sorokan kali bandungan. Nek sorokan niku santri ini utawi murite sing sowan setunggal setunggal, entrep antri dateng bopo kiai tuai bopo ustad, lajeng ngaturaken nopo sing empun ditampi, leres nopo boten. Aniki kuloniati ngaos sorokan dateng penjelingan sedoyo. Utaminipun dateng para sepuh ingkang rawuh linangkung dhateng panjenenganipun Bapak Giai Haji Menawi wonten leres lan saenipun panjenengan dongaaken kula saged ngamalaken. Menawi wonten lepat lan awonipun saking kula kranten cublukipun kula, kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya. lan kersoho ngleresaken syukur-syukur kerso nyuwunaken pangapunten dateng Gusti Allah ngaten nggih nggih kula terasaken <laughs> nuwun sewu nek mboten ngoten kula mboten saged matur Mbah nu santri cubluk gek mau esok nek wingi sore ampun liwati sewengi nggih ampun tilem pun tahajud ampun munajat ha niki nembe kula niki santri Wawijing. Ya Allah. Milo es tu, engkang kulo aturakan meniko, minongko pematur sorokan. Kulo terasa kan Bentenipun Benteni pun tiang ngelampai solat, engkang di sarungi kalian ngaos ngelmuni solat, lantiang engkang ngamalakan solat, Neng boten disarengi kali ngaos ngelmu sholat. Dawai pun gusti ya Allah subhanahu wa taala wonten ing Al Quran Bismillahirrahmanirrahim. Niki dimirengakan es tu, nek kelen tu. Soalnya Quran nih, kalau keset deres Quran. Santri mau esok kawit wae jeng tu bisa nih dereng deres, boten deres. Ini sangat mungkin kelen tu pun bismillahirrohmanirrohim Ajeng lagu-lagu kados Mas Sodik. Swanten kula sae, Nek lagu-lagu ning langkung sae nek mboten nyuwanten. Dadi tak mboten di lagu-lagu bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa ngluhuraken ngangkat ngangkat niku kuwi ngluhuraken dhuwurke delehake nang panggonan sing dhuwur sing mulya sing luhur yarfa ngluhuraken sinten Allahu Gusti Allah alladzina ting tiang-tiang mboten tiang mboten -tiang. Tiang, kalih tok nggih tiang-tiang mboten ming kalih niku tiang 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 <gulau> buatan tiang listrik bah tiang eh buatan ngangge y eh ngangge y eh tiang piantun gusti allah meluhurakan piantun piantun kata amanu engkang somo iman iman niku nopo iman niku gak iman kalau nampi ini iman itu iman, mau oh, santri mawesok besok kan iman buat sakit Iman itu gak iman, percaya, buatin cukup percaya. Bener rangka, buatin cukup bener lagi. Ngandel, buatin cukup ngandel. Iman itu gak nampi, mirsani, mirengaken, ngerasakan, nampi, lajeng nancepakan datang mana, lajeng ngamalaken nopo sing di tampi nopo sing di pirengaken nopo sing di tancapaken diku kirang langkung ngoten tiang tiang engkang iman piantun piantun engkang iman lan piantun piantun engkang dipun paringi ngelmu Walladzina utul ilma Alladzina amanu waladina utul ilma utu kang den parini sopo piantun piantun wau ala ilma ing perkoro bener lan ape Nge, ngelmu nu ala ilmu nu kan bos arab tuh ya anek jawi gih perkoro sing bener lan ape ceka aose sing laras ngoten kaya kula ngenten iki bagus kaya ngopo nek goblok Nggih, boten laras. Niki senajan wae isuk wis matur matur iso, lumayan lah ngoten nggih. Niki berkahi Mbah Kostolani nggih. Kalih kiai menika. Piyantun-piyantun ingkang dipun paringi perkawis leres lan sae dening Gusti Allah. ada Adaroja. ting derajat 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 daro jatuh niku jamak saking daro jatun nek si jitok buatan daro jat nek daro jat niku watah nah niki wonten salah setunggaling sahabat ngendika akan pilih derajat sing diparingakan gusti allah dateng tiang-tiang engkang -tiang iman lan tingkang ingkang alim alim nggih alladzina utul ilma niku berarti ulama wong kathah ulama ulama niku kathah nek setunggal niku alimun benten kalih alimun enten alimun enten alimun nek alimun niku mungkin kaya kula ngene iki senajan ngerti nek gek sithik jadi gak ngerti tok. Dereng nompo. Apa meneh? Ngamal lagi. Niku alimun. Isane gak matur-matur tok. Nek lari-lari saat niki sing kurang adab niku le sanjang isane ming cangkeman tok. Oh, <laughs> Nek cangkeman nyer, roh rodo rapopo. Nek cangkem second niku. Masya Allah. Nek nembe ngertos tok niku alimun. Jamain apa? Alimuna. Ngoten. Nek pianton sing pun nampi perkawis leres lan sae, lajeng ngamalaken. terus boten sepi santok Le salat boten sepi santo. Terus tekan rampung uripe niku alimun. Jamain apa? Ulama. Dados alladzina utul ilma niku ulama kalau Allah taala diluhuraken kanti darajat derajat sing kuatah sangat seumpami derajat niku sak menten wong kata gue dumugi mereka langit mereka sak nggile sing ketinggal niku sapitu dumugi akhirat suwarga nah niku enten setunggalipun sahabat ken panjenlingani pun nampi saking kanjeng nabi derajat boten dicetakaken pinten kali panjenlingan pun digagambaraken derajat sing diparingengake kali tiang sing kelmpai salat lan disarengi ngaos nggelmunune salat niku pitu ngapus derajat nopo sing atura iki saking sing kula pireng kula simak lan kula waos teng kitab risalah ahli sunnah wal jamaah pun hadratus syekh simbah ki haji Asharu panjenenganipun nukil dawuhipun sahabat bilih derajat sing diparingakan Allah taala dateng tiang-tiang ingkang iman lan tiang-tiang ingkang diparingi ilmu niku 700 derajat sing sak derajat ini ku, nek diukur waktu nek diukur pring sing dawa mboten enten bulah mboten enten bulah sing enten ing alam dunya sambung-sambung mboten enten kirang panjang lajeng panjenenganipun lemari ini gambaran niku ngangge ukuran dangune wekdal setunggal derajat saking 700 derajat niku nek diukur wekdal dangune gang salatus tahun gang salatus ping pinten wau pitong pinter pinten nih ah ras sekolah bian ramang ngan bangku sekolahan ting podok buat ini bangku nih rano sing dipangan bangku nih enten pelajaran ilmu falak nih ting podok saat ini awis awis nanti krono awis awis longko longko nih ngelmu hitung rapati iso cah pondok niku pelajaran ilmu waris faroid di longko-longko sing tenanan nanti ngelmu hitung buatan pati sakit ngelmu hisap buatan sakit sakitnya hisap udut <laughs> udutnya lintingan susan atas kulo niku kulo penjenengan ngitung lima ngatus pengpitung ngatus buatan suwi le mikir gangsal ping pitu tigang doso gangsal gangsal atus nuli kali pitung ngatus nuli kali tigang doso gangsal ditambahi NUL sekawan tiga ngatus seket ewu tahun saat niki contoh niki seumpami seumpami muka muka tenan paijo sing turut <tuh> dalan niko serkep sholat Neng gawe ane nyambut gawe terus. Ratau ngaji, musolatnya serkep, mesti jamaah. Wong ting masjid, neng ting dalan kan ting masjid, solat nang dalan tabrak truk Ting masjid, Rumah dan. terus ting masjid solat jamaah. Nih, hati kulo, neng buat nanti ngawas, kalih pulo, sing solatnya kadang nang akhir waktu, kadang subuh kodo alhamdulillah nih wau wow, boten soalnya boten tilem <laughs> kawit ini boten tilem terus alhamdulillah subuh boten kodo naik tilem gih sering-sering kodo ah. senajan sholat kadang kodo neng ngaji neng ngelmu sholat boten kendat kaca ini pitung atus derajat telung puluh limo ewu tahun saat niki piyantun beriki niki sing hadir sing rawuh paling sepuh pinten tahu paling sepuh nun saya pinten juga rekmani pun pun semirna sampun pindah ya aliran saking aliran hitam tumbuhi aliran putih nih yo tahun Nek Kok Allah Ta'ala marini sami kali kanji Nabi kantun Tigang tahun Nek diparingi sami kalian Mbah Kostolani ini Mulung dosa tahun langkung ini Nih. Niki sak derajat mawon lima ngatus tahun Kulo penjini kan buatan sakit bayang Masya Allah Ini wong perkawis sing kata Saking katai boten saged hitung niku mboten kraos. Mboten ketingal, mboten ketawis. Mojo pirsa nggih, woh mojo. Niku kan pait. Jane mboten pait lho, saking legine. Dados pait. Kula niku ngaos kalih Mbah Ali Lumuni dakwah, nyidak dak sawah. Niku mese niku uh, pupuke niku mboten ngangge mes. damel piambak saking werni-werni sing ditanam langsung kare Gusti Allah. Sukut alang-alang, suket teki, bogol gedhang, tepese klopo, lajeng gula lajeng salah setunggali, mojo. Kenging napa ngangge mojo? Kerangen mujone saking legine. Nek kula langkung panjang malih mboten dong jenengan. Mojo Perkawis sing legi niku namine ni zate, zate niku namine ni glukosan. Mm -hmm. kandungan zat glukosane niku saking katahe dados pahit. Enten malih regine awis madu. Okay. Madu sing raose manis kalih madu sing raose pahit, niku langkung sing langkung awis sing pahit. senajan sampun pindah ting aliran putih nek ngunjuk madu pahit niku senajan pun swidak, ngan datu selangkung malih niku sak pengadap. nek ngunjuk madu sing pahit nah niki Allah Ta'ala maringi derajat pitung atus sing derajat niku nek dibandingake kalih nikmati Allah sing diparingake datang kula panjenengan mboten enten apa-apa. Kanjeng Nabi namung sewidak tiga tahun. Panjenengan namung sewidak tahun. Langkung pinten dinten nek nggih muga iki langkung dangu ngono bae. Oh langkung tiga tahun. Niku mboten enten apa-apa saking katai, saking agenge, saking inggile, saking lebete, buatan ketawis. Berarti, nge, peparingi gusti Allah niku, peparingi tok niku, dereng gusti Allah. peningal Peninggal pulau penjeningan beripat niki, buatan badi cekap, mirsani, nikmati gusti Allah pemirang pulau penjaringan boten badi cekap mirengaken nikmati gusti Allah tutuk pulau penjaringan boten badi cekap ngaturakan utawi akan, nikmati gusti Allah Buatan ketong nek ketong ini bisa isi ada batas ya ketong aku suguh, ya di duit telung miliar kita sedih sakit telung miliar Aku sugih duwe mobil pitu likur, tasih ditung. Aku gek bangun omah cagake ana 20. Niki wis bangun griya niki. Kawit alit ngantos sak niki diparingi laré-larit niku kalih Allah taala ditakdirke ting pondhok. Sugeh banget niki, omahe ra ketok. Tasih kito. Sak sugih-sugih menungso, sugih bondo niku tasih kito. sak sugeh suge duit tase kita nek sugeh ngelmu nih, buatin kita gitu. pito ngatus derajat milo ge sing perso sing ngertos sing purun sing kerso ge awis awis milo diwastani poro alim nih, diwastani khos buatin ge Khos niku khusus khusus niku luwe sitik tinimbang sing am am niku bodho nek panjenengan mireng orang awam niku berarti wong bodho ning kitab-kitab tauhid niku wa min aqidati awamil mukminin ing antarané akidahé wong-wong bodhone wong sing iman nah niku wonten aqidati awam awam niku bodho nek pinter khos, nek alim khos, ulama khos, wis ulama khos pisan. Berarti enten ulama sing jane mboten ulama. <laughs> Sagede wing matur tok kados kula ngene iki. Dereng alimun ning nembe alimun. Ngoten niku. Mila niki nah, Ini cerita ke ya, jeng ngatur ke sorokan mau lali ya, tinggi tape. Kalau enggak cerita mau, ini ping sorokan ini kali curhat. Nek penjendengan kerausakan sami kalih kulo, mogo sareng sarang melampah kalih kulo. Utawi keporo kulo dituntun. Kulo niku ku nikah, mbak. Ini ku mpun diparimi sugeh. Kulo wisrumangsa so sugeh. mpun saged tumbas sepeda motor piyambak mpun tumbas saged tumbas mobil piyambak ajeng damel griya cara kok kula kepengin saged kula ngontrak griya langkung saking gangsal kos-kosan niku boten kito. sing sering kula dugeni kula bayar kos tendri. nek niku kok boten kos-kosan kontrakan Kulau tumut kontrak utawi keporo Kulau sedanten sing bayar kontrak rien dereng nikah awal awal nikah niku krono seneng di bucu anyar nyambut kami ini ini boleh duit rapati nemen oh ya sak dorong ini bucu jadi duitnya jadi sidik, terus mumet gua nyambut gawe warni warni wah mumet Boten, Janjane kita ini eh, mumpetin uliran, buatin uliran di duit. Bucu nih. Gini <laughs> ku terus kulo sowan guru kulo. Anu, terus putih. Ajeng matur kulo nyuwun amalan supados kulo sakit sugih duit malih. Supados arto kulo kata malih kados rin. Nek rin kulo kiambaan saat ini kali bucu kulo. Mangis calone kulo diparingi anak wong bojo lo pun hamil niku kula nyuwun amalan abote uh, kaya napa kula lampahi sing penting kula duwite akeh oke nggih oh, kula diparingi kula amalake mboten dangu dangun mboten ngantos 3 taun sokeh so, bela mbah Tu HP ini HP ini regane mengrong juta, riin kulo HP ini minimal regane patang juta, second nih, Zaman riyin dereng enten Androngit niki mobil gih ngoten kok jebel-jebel mumetin buatin Ical bah soyo keh duite, niku soyo tambah mumet waduh apa kurang ukeh duite, soan malih hiru hiru dereng hiru 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 Buatan ini pun kata, pun cekap nih kok mumet kulo tambah kata. Soyo mumet, soyo kata bandane, soyo mumet. Nek karo pas itu duitnya bian, g meh sami nih mumet saat niki. Podo mumet ya, g. Sampai kok ngerti nih nge, duitnya oke, okay. ah g, kulo hitung kok. Bian kok ngerti nih nge, duitnya situ g kulo hitung kok. Amalani ini tetap wacana ini tetap nek nek wawasan ini nopo ini gue manggil penjaringan ini balik gue loh keluar dari ini amalani ini tetap orang lerento diwajah tekan saat ini insya Allah tak tambah ya ora ini orang wacan orang apa apa mengatini sampean pikirani sampean ojo seneng ngitung duit lah pripun buatan ngitung duit wong keluar niki babuwe pak, buatan saking cakit itu, sudah sekali kia ini keluar matur bapak keluar niki babuwe pak, bakul buku keluarin bakul buku, bakul kitab buku putih-putih ini buatan keluar hitung terus pripun oleh ngitung batini sampian duitnya sampian nek sampian, wis ngitung batini wong-wong Seng nyambut kami harus sampai-an. ha ah, terus, ulausnya harus dikampungi. Seng kulah pertama, nubati ini kuloh. Liannya -lian turahan. Ini ono turahan ini, buatan kayak gini. Tak utang sih, ya? Nonton. Kui krono sampai-an, iseh seneng hitung duit. Seng ditung duitnya sampai-an, duwite wong-wong sing nanggon sampeyan ora diitung. Njuk dhuwite sampeyan iki wis dizakati apa durung? Wis tekan nisape apa durung? Engga supe, Pak. Panjenengan boten ateh. Ngilmune ra tau dideres iki tapi. Masyaallah. Bar niku. Kula alon-alon alon-alon dhumgi sak niki pun boten ateh ngitung dhuwite kula. lan kula mboten nate ngertos sak niki gadah arta pinten griya kula sari bu eh pondok kula ding kula dereng gadah griya pondok sing kula ngeni niku sari pirsa ki ana sari sari dumugi mbabrik panjenengan enten warung sing sadian bensin panjenengan ampiri tangklet utangi kula pinten panjenengan sarutani Nikulah naik kisah buat ngertos betul arto pinter nek sepeda motoran telas bensin ini gih terus nih warung tumbas bika sak buatin gada dompet kok buatin enten arta nih gih hutang nah, niku gua <guluh> tahu niku paling nek bensin sak liter rong liter mudak barang buatin ngertos buatin ngertos keluar gini bensin sak nih Wadane iku niku, niku masyaallah. Nggih mumet paling nek dong ng bojone merengut. Bojone niku masyaallah. Mboten saged kula matur. Nikmate. Mboten saged kula matur, estu. Nek nik, bojone mumet, bojone matur warna-warna niku kula didawi Bapak Guru Bawa Kiai niku Disyukuri nek bojone ngendikan wae, nek bojone matur wae disyukuri. Omah-omah kuwi arep ayam jenjem nek sering diwacaake ayat Quran. Diwacaake Quran. Luih-luih nek sing maca piantun putri. Nek ana bojo wedok ya bojo wedok. Nek ana ibu ya ibu. Nek ana anak wedok ya anak wedok. pokoknya wedok. kula matur. Nah, bojo kula niku mboten nanti deres Qurane. nih. kula niku nek deres kadang malah umpetan kula ora krungu. Utawa kadang-kadang sing sering nek deres nek pas kula mboten enten. Nek kula enten nggih wingi ngendi kanan napa matur-maturan kalih kula. Artane telas bin. saat niki minyak goreng pindah ngoten-ngoten niku. Cerewet. Ngoten nggih penjaringan sami gih, gitu, langkung cerewet gih. Gitu. <laughs> Ani ku bobok ya ikulah ngerti kok. Sampai ngerti Quran gih di sini apa? Gih ayat-ayat itu Gusti Allah. Nang Quran gih ono ayat sing tembunge nang surat kafir gitu. sing akhir nih. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kanal bah lau walau kanal bahru midadan likalimati robi lana fidal bahru qobla antang fada kalimatu robbi walau jik nabi mitlihi madaka lamun sedoyo toyoting swargon iku didatesaken mangsi kangge nyerat ayat ayatnya Gusti Allah toyo sing mangsi sing sangking toyo segoro niku telas ayat ayatnya Allah dereng rampung diserap di akan malih walau uh, wa la nafidal baru qabla antang fada kalimatu rabbi walau jinna bi mithlihi madada madada niku upeh, dadi banyu laut dak kabeh dadeke mangsi dipengke okeh ayate Gusti Allah mboten cekap diserap mboten cekap kangge nyerat ayat-ayate Gusti Allah garwane sampeyan kuwi Nek dong cerewet, Aja dipenggak, aja dibantah kuwi min ayatinlah. Dadi nek garwane sampean cerewet Ini nek dong mandeg sampean nek ibu-ibu dong mireng Quran ayat rampung kepiye? Allah, ngoten nggih, ayat rampung Allah. Mangke rampung le dres shodaqallahul adzim. Dadi nek garwane sampean niku pas tet Allah, tet Allah, tet Allah, ngonten nih <laughs> Mangke nek pun kok ora tet meneh, kok mandek sadaqallahu alazim. Sampeyan biyen kisah e, cilik ning ngaji Quran kepiye nek sorokan. Sad Allah, sadaqallahu alazim ditutup Qurane, nggih mushaf terus dikapake. Dambung. <laughs> Pus dikekep dambung. wakui, ini sampaian itu orang tahu menghitung duitnya sampaian, orang tahu menghitung bandar ini sampaian iso bulabali, ngambung, ngekep, ayat-ayat itu, ya Allah, penak banget, ayem banget ini aku, menghitung Alhamdulillah, <laughs> keampah ini ya Allah, ya Rabbi nah ini seng sepuh-sepuh, terus menghitung iku, nah pembunuh ini pengalaman pribadi, oke, curhat benten-benten aneké sing dereng-dereng niku sing jomblo-jomblo niki, sing teh kere-kere niki. <laughs> Sak sugih-sugih jomblo niku isih luwih sugih wong lanang sing wis garwa senajan ora sugih. Nah, sami sami kalih bab ngelmu niku wau. Wow. Al Alim niku wong sing ngerti lan lagi. Sak pinter-pintere kula sing pinter. Ning wong isih nom. tasih luweh pinter penjenengan sing sae senajan boten pinter milo kula matur sorokan ngaos kali penjenengan ojo kemaki niku mbok kula bapak kula prasasat sedaya guru kula dawuh ngenteni niku kalih kula saking kemaki niku saking kemlindine kula boten kemlinti pripun wong teng mriki kok kok wani ngadeg niku Dredeg ning kawitane tok, suwe-suwe ora ning dredeg iso ngene-ngene barang. Saking kemakine kula ta niku. Tak aturi pirsa, mbok kula bapak kula prasasat sedaya guru kula dawuh ngoten niku. Aja kemake kowe. Senajan mbok menawa kowe pinter. Sak pinter-pintermu sing enom, isih luwih pinter wong sepuh apik senajan ora pinter. Keranten apa? Nek tiang sepuh niku amil. senajan pirsa sekedik ini dilampai sedaya milo tembung solih niku sing leres lansing sae boten cekap leres mawon utawi boten cekap sae mawon nek nasih nem bagus alim minal ulama contohnya pun menikah yang lebih rawuh pun gus sarof <laughs> Nek niku senajan, langkung nemti di bangku lo, neng tetep langkung ngalih ti di bangku lo nge. Nek buat buat alit, buat nge mantu, kalih batin aibin. Nge ngono sing cetek, nong sari kok dadak tekan maron, nge nge nusari, ora pinter. nge Rumong Tau diri, nge 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 Kamasipun sinten buat terkenal Anak-anak kula duwe kamas yang dadi kiai ini kula sisan katip am BBNO niki namung ngaten ingkang kula aturaken ingkang baken boten kendat pun ngaos mila ibadah ingkang paling inggil ganjaranipun menika ngaos kalau wau kula matur bilih salat menika wajib wonten ingkang langkung wajib ngaos ngelmu salat niku boten ateges salate ditilar nek ngaos mesti salate boten mungkin ditilar ning nek ngaos tok niku mungkin salate ditilar nah kula panjenengan boten waget nglampahi piyambak kedah sareng sareng sak sae-sae ini sak leres lerese penjenengan nek piyamba'an dereng mesti ketampi utawi keporo boten ketampi sak derajat sak pangkat neng kulo penjenengan senajan awon keporo klentu neng boten ngertos selami syarat sah lan rukune dilampai nek jamaah mesti ketampi sing mara aki ketompo boten krono imam yang boten krono ting beri jamaah sing wali boten le ketampi keranten sarang sarang jamaah milo poro sepuh kulo penjenengan nih kanu sing ageng sangat damel jamaah nah dotul ulama supatus jamaah ini ketoto nopo nopo nusa ketoto nek ngagi ngelmu Bahasim didawi para gurune damel jam Nahdlatul nah dotul ulama jam iyah ning boten eh, jamaah ning boten enten jam iyai boten sakit jamaah ning boten enten mejite boten ketoto mula sholat sing utama niku jamaah jamaah sing utama niku teng masjid nah niki kulau penjenengan sholat Ibadah mahdoh syariat nih niku kan di kami bareng kali tak birotul dipungkasi ngagi salam sholat niku maknane dua Nyuwun kalau penjenengan senajan boten nyuwun neng tetap diparingi kali Allah Taala utawi dereng nyuwun empun diparingi utawi yen nyuwun mesti diparingi Kulau penjeningan kali Allah Ta'ala diparingi kanugrahan nyuwun. Datas kulau penjeningan nyuwun itu minong kok matur nyuwun. Kali gusti Allah. Berarti sholat niku matur nyuwun. Datas kulau penjeningan niki seserawungan dengan itu niki gih matur nyuwun. sakit piambaan. Ya, matur nyuwun kok piambaan ya, sinten sing di matur nyuwun. Buatan enten. Ngerti niki. Lah supados anggeni kulau penjeningan sami-sami matur nuwun niki ketoto, sareng-sareng matur nuwun, sareng-sareng niku jamaah, ketoto niku jam iya, terus para sepuh damel jama'iyah, iya nah dotul ulama, le sedekahan ketoto nopo kotak koin, le ngaji ketoto ono selapanan ono wulanan ono mingguan nang pondok ke ketoto jam iya oleh sekolah ketoto enten lembaga pendidikan ma'arif werni werni supados angin kulo penjenengan matur nuwun nah, syukur ngibadah niku ketoto le bareng bareng niku ketoto jam iya nah ulama kulo dereng ngertos estu nih Neng kulo dingendikani kali AM BBNO, lan niki sedi ajari iso ketok iso ketoto, ketoto lan iso noto keranten kulon Niki salah satu pengurus jam iya e, cabang kabupaten Magelang monggo sareng-sareng anggeni pun kulo penjenengan matur nuwun datang Allah Taala anggeni pun jamaah matur nuwun datang Allah Taala meniko ketoto niku nderek jam'iyah nahdlatul ulama. Jam'iyah nahdlatul ulama niku jam'iyah utawa kumpulan sing paling gede sak donya. Mboten sak Indonesia. Mboten ming sak Megelak, mboten sak Bandungan. Mboten ming sak Gandusari. Niku enten asmane. Tapi ting Bandungan enten sederet Pulau panjenengan Muhammadiyah nggih. Sae niku Muhammadiyah. Ning kangge kula luwih cetok NU. NO. Kulon dari N.O. ni ku buatin kerantin NO bener lan apik. Kulon dari ngertos. Dari ngertos kulon N.O. ni bener lan apik apa ura. Kulon ngertos na N.O. ni ku bener lan apik. Krono didawi N.O. ni bener lan apik. Kue melu N.O. Dawuh tiang sepuh ni ku tampi minongkau kewajiban. Oke. Okay. Dados ulo dere NO, boten keranten lintune NO niku salah lan elek, boten. Neng krono NO niki cetok tinimbang liyane. Kurang cetok pripun. Wong sak napa niki megelak. Pengurus NO niku tekan diso-diso, tekan kelurahan-kelurahan. Muhammadiyah boten. Dadi ora pati cetok. nek bener lan apike ora ngerti wong aku durung tau melu Muhammadiyah. Wong NU NO sing aku melu orang ngerti kok, durung ngerti kok apa menes sing ora tak meloni. Ning NU NO ki cetok paling cetok. Teng budi-budi kula nek didangu. Wong Islam nang Indonesia kuwi munggo sampean sing bener endi? Sing apik endih. sing salah di sing elek di jawab, jawab, boten ngertos sing pulau ngertosi niku sing ceto sing paling ceto Cetole bareng bareng matur pun bareng bareng ibadah niku NO. Mbok kula NO, Bapak kula NO, Kakang-kakang kula, bakyu bakyu kulo NO, sedulur-sedulur kula NO, tonggo-tonggo kulo NO guru-guru kulo NO boten ming ngejak kulo NO dawuh ting kulo melu NO datus kulo dere NO boten krono NO bener tv, apik tv, utawa paling bener utawa paling apik boten ning krono NO paling cetok oleh jamaah ketotong oleh jamaah mau kulo aturaken? Salat jamaah niku ditampi mboten kran ten ting priku wonten waline. Mboten kran ten ting priku niku wonten wong ngaline, jamaah. Pinter ngali moko ah. ngapa mo nek salat kok dhewean dereng mesti ketampi. Ning nek jamaah abot ah, ketampane. Cara mboten mesti ketampa niku abot ah, ketampane. Ha niki ah, NU NO niki megah paling cetok oleh Hai nek liyane Hai Nno sing luh sing ceto meneh opo Muhammadiyah nek liyane Nno karo Muhammadiyah boten kertos orang celas orang celas alasannya nopo Kernten Nno kali Muhammadiyah niku sing ngedeakan niku tunggal guru de bahasayim Asari kalibah Ahmad Dahlan itu tunggal guru. Sami-sami tiang Indonesia ini, sami-sami tiang Jawa ini. Terus Anggeni pun ngedekakan NU NO atas dasar noto jamaah. Milo tentang Indonesia, eh. milo hubul waton minal iman. Nasionalisme remen dateng desa

oleh bareng-bareng utawa jamaah supados anggenipun kula penjenengan nyembah teng Allah taala niku sami kados sing kula penjenengan bendinten subun lan ikhtiaraken Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah panjenengan paringi pitulungan kula supados tansah waget emut dateng panjenengan waget matur nuwun dateng panjenengan waget tansah nyembah kanti leres lan dateng panjenengan noto le zikir noto le matur nuwun noto le nyembah Gusti Allah bareng-bareng nah -bareng. nahdlatul ulama pun menika minangka setoran kula lan minangka pematur kula ingkang dipun dawuhaken dening guru-guru kula kula bangsuli malih kula tegesaken malih bilih ingkang kaula aturaken menika leres lan sae panjenengan dongaaken kula waget nglampahi ngamalaken kanti niat sing leres menawi wonten lepat lan awanipun kula nyuwun pangapunten Syukur-syukur panjenengan kersa nyuwunaken pangapunten dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan semanten nyuwun pangapunten lan matur nuwun akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ajmain sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wallahu almuwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh